Apapun yang dilakuin, aku akan selalu support sebisa mungkin. Tapi ya, seru banget. Juno dia suka banget sama BTS. Dan pas dia mulai masuk dengan project ini sih, dia kayak seneng banget dan percaya kayak it's a good way to apa ya, kayak from one BTS lover to another gitu. Ya ini tempatnya gitu, dan dia memang mau bikin tempat seperti ini yang memang buat rumahnya fans-fansnya BTS. So ya, aku selalu support ke dia mau ngapain sih. Awalnya cerita gak sih kalau sempet cerita, tapi sangat brief ya. Waktu itu apa, kayak mau ketemu dengan seseorang, ini dia mau ini, mau kerja sama. You know, dengan semua schedule yang kita lakuin, sometimes ada banyak sih plannya ya. Tapi ini salah satu yang dia kayak seneng dan pengen ngelakuin secepat mungkin dan sebagus mungkin. Dan apa kalungnya dengan BTS? Oh, she's good. I mean, dia sampai punya cardboardnya RM di rumah. Biasanya saingan aku tuh dia. Cemburu. Apparently. Cemburu. Enggak, mungkin dia yang cemburu sama aku. No. Dia fans banget. Dia pernah nonton kan juga, dia masuk di box atau apa gitu, ketemu sama salah satu keluarga membernya dari BTS. Kita nonton Suga. Suga salah satu dari BTS juga kan. Kita nonton Suga waktu itu yang pas datang di Jakarta. Itu pertama kali K-pop aku. Again, itu buat dia sih sebenarnya. Aku, you know, my music are mostly metal, rock gitu ya. Cuman BTS is something fenomena yang aku, BTS pun gak bisa aku overlook gitu. Dia ada di mana-mana, you know. Jadi kita nonton Suga pun itu kayak sesuatu yang kayak, ah, let's see, you know, I wanna see this. Aku mau apa, experience that. Gitu. Orang yang bisa diajak sharing tentang BTS dengan kamu? Mungkin aku gak terlalu kenal banyak BTS. Cuman aku mungkin suka Coldplay dan mereka sempat bikin satu lagu sama Coldplay. Nah itu kayak gitu-gitu. Aku lebih ke creative side-nya sih yang aku bisa benar-benar share atau kita omongin gitu. You know, boy band. I'm not gonna like BTS was fenomenal. Benar-benar fenomenal dari mereka mulai sampai sekarang tuh kayak wow, it's huge. So ya, yeah, itu mungkin yang kita selalu sharing sih, kayak gimana ya mereka bisa menjadi fenomena seperti ini. Sama-sama sih, tapi menempatnya waktu ada masalah, ada acara gitu, memang menempatkan waktu ya. Yeah, you know, ada challenge ya. Itu adalah challenge, you know. Mungkin harus dulunya sabar dikit kadang. Cuman ya aja aku baru pulang dari kayak reading gitu kan, dari persiapan film, aku lagi persiapan film lagi. And di mana, langsung ya, aku langsung jalan sampai jam berapa, sampai jam 5-an kok, aku liatinnya sampai jam 5-an kok. Oke, masuk. Jadi menempatin waktu aja sih. Terus kan sini pun dipantau terus di mana keberadaan kamu sini ya. Begitulah.